Cianjur, Jawa Barat, polisi temukan warga yang rakit bom mirip dinamit. Pelaku kerap gunakan bom rakitannya untuk menggali batu di area proyek PLTA. Inilah bom pipa rakitan pria asal Cianjur, Jawa Barat. Meski hanya bermodalkan utama pipa, daya ledak bom rakitan ini besar, menyerupai dinamit dalam kondisi aktif. Pelaku yang berusia 50 tahun ini akui belajar merakit bom secara otodidak untuk meledakkan batuan di area proyek terowongan PLTA di Kampung Lebak, Desa Warga Asih, Kecamatan Kadupandak. Udah sering itu dilakukan. Udah berapa bom kayak gitu? Saya kurang lebih 50-an lah. Itu ledaknya pas jam-jam berapa aja? Siang aja, siang pas istirahat. Istirahat. Polisi meringkus pelaku saat hendak menuju area proyek. Aksi pelaku terciduk dari laporan warga yang kerap beberapa kali mendengar dentuman. Aparat juga temukan sejumlah stok bahan peledak. Ditemukan tempat penyimpanan material atau bahan peledak tanpa izin di base camp PT GBT yang terletak di Kampung Lebak Saat, Desa Warga Asih, Kabupaten Cianjur. Menurut tersangka yang saat ini kita amankan, dapat informasi dan pelatihan dari seseorang yang sudah kita minta keterangan. Pelaku akui membuat bom untuk keperluan proyek PLTA. Namun hingga kini masih diselidiki apakah ada keterlibatan oknum perusahaan untuk penggalian dengan cara ilegal ini. Mugi Satria melaporkan untuk NET.